Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurul Jamal. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggoreng krecek, rambak, atau kerupuk kulit sapi. Pertama-tama panaskan minyak sampai benar-benar panas. Kemudian kita goreng rambak atau kulit sapinya sampai mekar-merkah. Setelah kerupuk rambak kulit sapinya mekar, kemudian angkat lalu tiriskan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung dan support terus Nurul Channel agar bisa berkembang dan terus berkarya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar mendapatkan video terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.